Yaya, kita Shen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku punya mainan boy. Wow, mainannya bagus banget. Mainnya gimana ini kak? Cara mainnya? Oke, kita langsung buka aja ya. Kita lihat cara mainnya kayak gimana. Oke teman-teman, kalian punya mainan baru, mainan hammering contest. Katanya mau ngajakin bunda buat challenge dengan mainan ini. Kita buka aja langsung ya, biar kita tahu cara mainnya gimana. Ini dia teman-teman, mainannya. Kayak yang kebuka-buka gitu. Ah. Oh gitu. Oh iya, ini ada tombolnya. Oh iya iya iya. Ini Bunda ngerti cara mainnya nih. Ini sepertinya seperti main perang-perangan gitu, teman-teman. Main pukul-pukulan gitu. Ya, ini kepalanya ini kayak pel ini kita masukin ke sini kayaknya ya, Kak ya. Terus gini-giniin. Gini, yang kakak masukin juga gini teman-teman nih. Jadi nanti bunda sama kayak ya main pukul-pukulan gitu teman-teman. Di sini kan ada palu sama apa ini penangkisnya, jadi nanti kita main pukul-pukulan gitu. Siapa yang kepalanya terlepas ya? Nih, siapa yang kepalanya pas waktu kita pukul-pukulan terlepas, berarti dia yang kalah gitu ya kayaknya. Iya. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu ya. Yuk kita coba tes ya. Gunting atau kertas. Siapa yang biru? Ini percobaan dulu. Coba kakak pencet tombolnya kak. Ini ya cara mainnya ya teman-teman ya. Oke kayaknya seru nih. Kita mulai aja kak. Ya. Oke. Kayaknya nggak seru kalau yang kalah nggak dapat hukuman ya kak ya. Kayak kalau udah mau ngobrolin masalah hukuman dia langsung lemas. Ini yang kalah kita mau kasih hukuman apa? Nah kalau yang kalah dia bakalan kita coret dengan pensil Anda. Banget ya teman-teman, pensilnya cuma segini nih. Nih nanti yang kalah kita coret-coret ya mukanya sama ini ya. Semoga aku menang. Ini cuma buat seru-seruan aja, buat ngisi waktu luang ya. Tapi bisa dicuci lagi loh. Oh bisa dong, ini bisa dicuci lagi. Cuci pakai air, oke? Okay? Air muka. Oke kita langsung mulai aja ya permainannya. Kita main berapa ronde? 5 aja. Oh banyak banget, 3 aja ya cukup ya. 5 aja ya. Oke. Aku bisa 5. Kita switch dulu. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Mudah. Kayaknya ini gak usah harus sweet deh. Kayaknya kita mainnya bareng-bareng deh. Oke siap. 1, 2, 3. Oh, udah cukup. Oke, wah sampai patah. Ini kayaknya harus sama ayah harus diserut dulu nih. Kita serut dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita tadi baru main satu ronde. Pemenang siapa kayak ya? Nilainya 1-0, 1 buat kakak ya, 0 buat bunda. Sekarang kita main ronde yang kedua. Kayak seneng banget sih. Oke. 1, 2, 3, go. Ini kayaknya permainannya aneh ya. Cepet banget gitu langsung. Kalau istilah bahasa sebenarnya teh mecat. Oke, bunda kalah lagi. Oke, sekarang kita masuk ronde yang terakhir, ronde yang ketiga. Kayaknya sekarang harus kayak ya nih yang kalah nih. Enggak, kayaknya nggak dicoret mukanya. Oke, ronde yang ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3, go. Wow, bunda lagi.
ngeliatin orang. Dia bikin kayak Shaolin. Ya, kayaknya deh. Kayaknya nggak seru deh. Dua ronde lagi. Siap. Lima ronde. Dua ronde lagi ya. Oke. Kataku juga lima ronde. Lima ronde. Dan kita masuk ronde yang keempat. Skor sementara 3-0. Yeah. Siap-siap. Kita bikin apa teman-teman? Wajah kucing aja kan? Iya. Oke, itu dia tadi ronde keempat. Yang menangnya Bunda, jadi kayak dapat hukuman. Gambar apa teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ronde kelima. Ronde terakhir ya. Windim dulu. Ayo mulai. 1, 2, 3. Loh, kok gak menyerang? Ayo! Aduh, Bunda lagi yang kalahnya. Aduh, bahaya. Ini bahaya, balas dendam gue ya. Ditambah. Udah? Nah, teman-teman, itu dia tadi hasilnya dari 5 ronde. Ternyata pemenangnya adalah Kak Ye! 4-1. Teman-teman seru banget ya permainannya. Kakak Ye dapat mainan dari mana sih seru gini? Ini mainan yang dibeliin sama ayah nih teman-teman. Jadi Kak Ye langsung aja Bunda main challenge. Seru banget. Teman-teman bisa coba juga di rumah ya. Teman-teman makasih ya udah ngikutin videonya Yaya. Yaya mau main sama Bunda. Jangan video channel deh, bye. Ada kucing garo. Ada kucing badut.